saudari muslimah, pesan, jangan tergoda dengan laki-laki yang sudah mengaku dirinya sudah mengaji ilmu agama, sudah ikut kajian-kajian salaf tapi playboy. Alim-alim playboy. Ngechat perempuan, "Assalamualaikum ukhti, mohon maaf, sudah tahajud kah?" Dustainya. Jangan percaya dengan laki-laki seperti itu. Laki-laki yang pantas dinikahi adalah laki-laki yang datang ke rumahmu, menghadap kepada abahmu, mengatakan, "Pak, saya mau menikahi anak perempuan bapak." Itu baru laki. Gentle. Dan kalau sudah melamar, jangan lawas-lawas. Setelah dilamar, langsung saja nikah. Ya? Ini laki-laki, jangan terlalu lama nanti masuk ke dalam pacaran yang diharamkan dan mendekatkan diri kepada perbuatan zina.